membuat salad buah. Inilah dia bahan-bahannya. Ada mayonais, susu kental manis, keju, ada yogurt, ada nata de coco, dan ini buahnya ada anggur, ada apel yang udah dipotong dadu. Oke, kita siapkan mayonais. Kita masukkan ke dalam mangkok. Lalu kita masukkan Chimori yogurt. Bebas ya guys, mau rasa apa aja Chimori yogurtnya. Lalu kita aduk-aduk. Selanjutnya kita masukkan susu kental manis. Kita aduk-aduk lagi sampai merata. Lalu kita siapkan mangkuk. Dan kita masukkan buah-buahannya. Harap maklum ya guys, kameranya bergoyang-goyang karena saya pakai tangan pegang kameranya, nggak pakai tripod. Kita tambahkan pisang ya guys, ini menurut selera saja ya. Lalu kita tuangkan sausnya ya. Kita tambahkan keju parut. Nah guys, salad buahnya sudah siap kita nikmati. Saya cobain dulu ya guys. Wow, mantul sekali guys. Salad buahnya segar banget. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Bye.